Hai semua, Assalamualaikum. Di video kali ini saya mau masak tahu crispy. Ini tuh resepnya gampang banget dan rasanya pun enak. Kalau kalian pengen tahu cara bikinnya, ikutin terus videonya ya. Bahan-bahannya ya teman-teman, saya pakai 3 buah tahu putih ukuran sedang dan tepung bumbu sesuai selera saja, bisa merek apa aja ya teman-teman. Pertama-tama ini tahunya sudah saya cuci bersih ya, ini mau potong, saya potong-potong tipis-tipis seperti ini. Kita potong-potong semuanya sampai selesai. Ini tepung bumbunya mau saya sobek. Kita tuangkan ke dalam mangkok. Setelah itu satu persatu saya oleskan dengan tepung bumbu tadi seperti ini. Kita lakukan sampai selesai. Oke, setelah itu kita siapkan wajan dan masukkan minyaknya. Kita tunggu hingga panas, kemudian kita goreng satu persatu tahunya tadi. Kita biarkan agak kuning kecoklatan, baru kemudian kita balik ya teman-teman. Kita goreng sampai dia matang dan crispy, warnanya pun cantik ya teman-teman. Ini sudah cukup kering. Siap untuk diangkat.
kita goreng semuanya. Sampai kuning kecoklatan seperti ini, kemudian kita angkat. Kita tiriskan minyaknya dan kita taruh di piring. Ini tuh rasanya crispy, enak tanpa bahan yang ribet. Silahkan dicoba di rumah, semoga resep saya bermanfaat dan terima kasih sudah menyaksikan video saya. Jangan lupa like, subscribe, dan share. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di video selanjutnya.